Ups, maaf. Jadi aku sekarang yang pembukaan karena mama sedang marah. Enggak, halo teman-teman, aku gak marah, aku suwabelnya minta ampun. 41.000 tuh teman-teman, beneran ini gak bohong ya. Kalau kita ke restoran yang enak udah dapat satu mangkok rawon dengan nasi dan cabai dengan satu kerupuk. Masalahnya itu, aku gak suka rawon. Oke, kalau kamu mau beli soto Lamongan, sudah dapat satu mangkok soto Lamongan beserta suwir-suwir ayamnya, beserta kerupuk, beserta nasi dan satu teh botol Sosro. Itu juga masalah, aku gak suka soto kan? Enggak, aku dibilang darah tinggi, ya darah tinggi. Dibilang mau marah, ya mau gimana, masa mau jambak rambut anak kan gak mungkin kan, geng? Jambak doh. Ya udah, ini lah teman-teman, Singapura Laksa Lamian. Intinya berarti dari Singapura kan? Oke, okay, fine. Emang apa-apa di Singapura mahal, I understand. Mahal. Oh, sorry. Itu kan ya mahal, of course. Terus ini ada tulisan halal. No MSG. Oke, okay, fine. 185 gram, berarti gede. No problem lah. Ya ampun, lo, kamu kok kayak gini? Balasanmu kepada mamamu. 41.000 itu uang gede loh. Dia itu kan uang sakumu sehari. Kurang 9.000 sih sebenarnya. Sebenarnya kurang 9.000, tapi tetap aja teman-teman. 41.500. Menurut aku ini adalah instant noodle termahal yang pernah aku beli di seluruh jagat raya ini. Mau ikutan ya? Iya, oke, okay, yuk. Lah kan ini memang dia yang beli, jadi dia yang makan dong. Teman-teman, bentar, aku mau sesuatu. Oke, okay, please. Kayaknya gak enak deh. Kok dia sudah bilang gitu duluan? Udah infill duluan karena harganya. Iya, enggak, soalnya ini kayak gini. Enggak, tell me why dia tiba-tiba beli harga 41.500. Karena apa ya? Karena aku pengen makan laksa. Oh, oke, okay. Tahu laksa nggak? Enggak. Itu dia, laksa yang ayam itu kan sih? Ya Allah. Bukan ya? Yang kita makan waktu di Singapura itu. Iya, itu kan? Iya, ya, ada undang-undangnya kayak gitu-gitulah. Aku yang gak suka itu ya? Mm-mm. Aku tuh mau suka makan gitu-gitu ya kan? Dia, dia sukanya tuh makan pakai terasi sama tempe, nasi, goreng. Sama tempe goreng, sama kerupuk bawang, udah. Tuh, pacaran sama aku tuh enak. Kamu mau pacaran? Sama kamu. Aku makmuna, jangan pacaran sama makmuna. Ntar kita dikira lesbian. Oh, gitu. Oke teman-teman, ini udah aku rebus dan jangan lebay. Asapnya. Dan ini sudah aku campur dengan apa bayam biar ada sayur-sayur hijaunya gitu. Teman-teman jangan bosan karena aku ini nggak hanya makan instant noodle ini. Setelah ini aku mau apa namanya bandingkan instant noodle ini dengan resep nenek moyangku, nenek dari leluhur-leluhurku. Enakan mana beneran? Karena aku bener-bener nggak terima dengan harga 41.500 ini. Ada laksa paste kita masukkan ya guys. Apa sih artinya? Ya udah kamu kelas. Ya kamu partin sendiri. Nih laksa paste. Ay. Kayak bau-bau ini terasi udang ya, bau-bau laksa gitulah guys. Dok, kamu jangan malu-maluin dong, masa kamu gak tau laksa sih dok? Enggak, aku emang suka kayak gitu, pernah makan tapi gak tau namanya. Gak tau namanya, sama? Iya, pernah jalan tapi gak tau nama jalan gitu. Tapi kalau sama uang kamu ingat? Oh iya, 100 yang merah, 50.000 yang biru. Ingat ya? Iya, hijau yang warna 20.000, 1.000-an yang punya rendel. Ya aku Allah. Ingat. 50 perak itu yang logam itu kan? Uh-huh. Yang tahu itu. Oke, okay. Yang kita masukkan ini adalah oh, ini kayak coconut. Oh. Ini coconut powder-nya kayak gitu-gitulah, guys. Pantesan mahal ya. Yuk. Ini coba ini original tanpa aku tambahin apa-apa. Sengaja biasanya teman-teman biasanya kan kalau aku masak instant noodle tuh aku tambahin bawang merah, bawang putih segala macam. Ini aku mau mencoba rasa original, sengaja enggak aku tambahin apa-apa. Wow, keren banget. Enggak, karena kamu yang beli jadi kamu aku kan kayak enggak suka kayak semacam rawon sweet itu enggak suka. Jangan bikin mama marah. Ini dia sekeluarga deh kayaknya sama rawon ya? Enggak dong, beda dong. Oh, beda ya. Beda. Ayo dia dulu kan. Baunya dulu. Baunya dulu dia. Enak sih. Aku suka yang bau gini-gini teman-teman. Aku kan enggak. Ini kayak dry itu udang apa sih namanya? Kelapa. Ebi. Oh ebi. Mm-mm. Aku tahu ebi. Udang. Enak. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Aku marah ya. Iya. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Cucel nona lambi munggu. Kamu cowok nih metu. Enak dong. Udah raya. Panas ah. Ada aja alasannya. Bentar teman. Orangnya pasti ketawa deh. Enak.
Aku suka kuahnya di kayaknya. Oh, kok ngambil sendok dong? Enggak. Teman-teman, aku tadi infil duluan makanya enggak boleh emang negatif itu. Ini enak. Ini enak banget rasanya. Emang kayak laksa-laksa yang dari Singapura karena ini memang made in Singapura. Tetapi ini rasa kuahnya seger, bukan yang kayak instant noodle yang sudah rasanya sudah enggak seger itu. Ini seger, guys. Air kali ya seger. Oh iya benar ada terasinya. Iya benar. Emang iya. Enak. Worth it, 41.000 worth it. Kalau ini worth it. Dan ukurannya besar, 185 gram. Tuh, makanya Mama Rado. Quotes hari ini adalah jangan judge orang dari covernya. Ini enak, Dok. Aku coba deh. Oh iya, sambil dia makan sambil aku ngoceh. Kuahnya enak banget. Iya, mending dimakan kalau mau dimakan. Itu kayak enak kan itu. Iya, teman-teman, sambil dia makan ya. Mau bilang apa sih tadi aku lupa. Oh iya, mau ngomong itu, mau nyindir. Enggak, aku enggak mau nyindir. Aku sekali lagi dong, sekali lagi maaf dia semua. Emang enak apa? Jarang-jarang mama makan bunyi. Ini karena enak banget. Teman-teman, okay deh. Aku kasih thumbs up buat mie lamian made in Singapore ini. Ini enak, beneran enak. Dan memang tidak aku tambahin apa-apa kan. Tidak aku tambahin bawang goreng lah, atau udang lah, atau tahu, atau bawang merah, bawang putih, segala macam kayak gitu. Ini adalah rasa original dan ini worth it. Yuk makan yang makanan kampung aja. Mama, dan jangan itu tuh, mama mau makan lain dong, Mau makan lain dong. Ya, manja-manja gitu dong. Ya Allah. Tak berhenti nih, ntar aja pada. Ah. Dia semua sekarang. Mau makan yang lain boleh? Boleh. Mau dia mau makan apa? Boleh. Pedas-pedas. Kita gitu. Boleh. Boleh. mama itu yang bikinin sambal ya. Sama kemangi ya. Oh, suka kemangi. Pokoknya yang sari-sari enggak suka. Enggak. Ini guys, ada cabe rawit hijau, cabe rawit merah, cabe besar merah, ada gula, ada terasi banyak, ada garam, ada daun bawang, ada bawang merah. Aku mau, dan ini aku goreng semua. Dan aku mau bikin sambalku sendiri. Nih, aku ulek nih. Udah cuci tangan ya teman-teman. Telur ceplok. Plok. Ini ada fish cake aku goreng. Aku suka banget sama fish cake. Ini ada tahu sumedang. Ini ada bakso telur. Bakso ikan, aduh. Terus ini ada pete, pete mentah. Ada pete goreng, terserah mau pilih yang mana. Aku mau makan lagi. Dan ini ada kemangi. Wow. Jeruk nipis. Udah deh, aku ulek. Masih gak ngiler aku masak kayak gini. Jangan bilang. Yang bilang gak ngiler pasti my haters. Ini enaknya minta ampun. Dan aku mau siap-siap makan dengan nasi hangat. Ini ada timun. Oke, Dias. Aduh, ini buat Dias anakku satu-satunya nih, teman-teman. Oh. Cabenya dulu. Aku tuh kalau makan tuh ribet ya. Iya, dia ribet banget anaknya. Enggak kok, bukan ribet. Harus milih-milih. Dingin lah, harus itu, harus ini. Enggak mau sayur lah, enggak mau itu, enggak apa-apa sih, cuman ya jangan ribet-ribet. Hidup sudah ribet, jangan dibuat ribet. Nah. Keren. Hidup sudah ribet, jangan ribet-ribet. Ayo makan yuk. Aku suka nasi panas. Enggak usah nasi panas ya. Udah aku makan sendiri aja lah kok gini-gini. Ambil gitu. Enggak, kamu cepet, aku malas. Enggak ya, teman-teman.
Wow, sambalku guys. Nih. Oke. Okay. Aku suka telur. Ya udah, silakan makan telur aja, kuning-kuningnya. Iya, aku suka kuningnya. Jadi pentingnya ini telur. Begitu sih. Telur. Ini ada bakso ikan, aku suka banget. Suka. Ya, is okay lah, enggak apa-apa. Semuanya kamu enggak suka aja deh, tak makan sendiri. Ada petinduk. Ya, aku suka. Peti mentah. Enggak, aku suka. Peti mentah. Ada yang matang juga sih. Ada kemangi. Aduh, mantap, Dok. Sambal. Sambal. Tipin. Warisan nenek moyang. Ini dia yang aku maksud. Enak ya? Teman-teman, besok kapanpun kalian nonton vlogku ini, ntar waktunya berbuka, langsung bikin kayak gini. Gampang banget. Buat kalian yang gak puasa, langsung sekarang buat. Matiin dulu itu vlognya, langsung buat. Ini enak banget. Cara bikinnya gimana? Aku mau. Tadi mama ajak ke dapur, gak mau. Sekarang karena enak, nanya. Yang kuning aja? Ya. Udah deh, tau jangan makan kuning-kuningnya. Kalau kejelatan, kamu komplainnya ke mama. Gimana kalau komplain? Ma, ini jerawatku gimana ini? Lo gimana dong, Ma? Jerawatku ini lo kok gak keluar sih, Ma? Kenapa sih, Ma? Kayak gitu-gitu. Udah pengen tak bagiin aja kalau udah kayak gitu dia. Aku ini adalah mama yang tahu diri. Karena aku tahu anakku suapannya gede, jadi tak kasih yang banyak. Emang iya? Kamu suapannya gede banget. Jadi ya ampun, ntar ya teman-teman. Emangnya rasanya enak banget. Maaf. Enggak jadi ngomong. Guys, sambalku pedasnya mantap. Pedasnya luar biasa. Enaknya minta ampun. Kan ada kemangi kayak ini sekarang. Ada kemangi nih. Enaknya minta ampun, ada gulanya, ada manisnya dikit-dikit. Ya. Minum ya? Ambil minum deh, silakan. Baru suapan. Sudah pedasnya kayak gitu. Karena udah malam, teman-teman. Aku makan peti mentah. Oke, aku langsung aja mau kasih nilai. Instant noodle termahal di seluruh dunia versus sambal warisan nenek moyang. Aku lebih milih sambal warisan nenek moyang. Udah habis semua? Ada. Oh iya, tadi pagi mama masakin makanan favoritku. Apa? Ayam kecap tuh enak banget. Suka ya? Banget. Enakan mana sama ini? Enakan mana sama sambal ini? Ayamnya. Ini sambalnya enak sih. Ini jadi kesannya kita mau apa sambal doang ya ini? Kesannya. Padahal nggak banyak lauknya. Kalau di situ ada tahu, ada telur, ada fisket. Oh Tuhan. Pedes banget ini mah. Maaf ya. Yaudah aku siapin lagi tapi cabenya sedikit deh. Sambalnya sedikit mau gak? Ya? Sorry. Pakai kuningnya aja. Iya ini. Pokoknya gak pakai komplain ntar kalau jerawatan ya. Insya Allah. So cantik ya. So cantik. Enak. Panas? Enggak. Kemang lagi ya? Enggak, Dok. Jangan cerewet. Ini kan banyak yang nanya tuh, Mbak Rida, gimana caranya supaya nggak bau setelah makan pete? Ya gosok gigi guys. Masa mau hahaha ngomong ke banyak orang kayak hahaha gitu. Ya pada pergi orang-orangnya. Kalau di siang hari aku pastikan petenya itu aku ini. Aku suka timun. Aku pastikan petenya itu aku goreng, jadi gak bau-bau banget. Ya kalau malam gini jangan pastiin aku langsung gosok gigi. Habis gosok gigi, ya itu permen.
Ngerti nggak teman-teman aku ngomong apa? Enak ya Dias ya. Wow. Ntar kalau kalian nanya sahurku pakai apa ini? Kan ini ada ininya apa? Nggak habis ini ntar aku. Ini ntar aku taruh aja. Ntar jam 3 pagi makan pakai ini, nasinya dikit doang. Wow. Terus mau apa? Mau lagi? Nggak. Aku nanti nggak kuat loh puasanya kalau nggak makan. Ayo. Nggak. Besok pagi minum susu Dias. Emang gue susu Dias. Mentah. Habis banget sih. Aku nggak kuat. Hidup bagai malam yang sunyi. Atau lagi? Satu. Guys, beneran ini enak loh. Banget. Dikasih apa ekstrasi ya pasti ya? Iya lah. Tomat pasti. No. Kamu jangan ngasih informasi salah karena mama tadi sudah ngasih tahu bumbu-bumbunya apa aja. Kirain, karena aku udah bawa nembak. Jangan nembak-nembak, nanti kamu kalau pingin gitu harus ke dapur. Cabe ya? Cabe-cabean. Terong-terongan. Ih. Apa terong-terongannya? Itu tuh cowok-cowok ala yang kan cabe-cabean, terong-terongan. Ya gitu lah kebalikannya. Sorry teman-teman, kalau aku nggak ngerti apa-apa. Aku nggak pernah nonton TV. Ini apa? Aku coba ya. Yes. Ceritain, mama nggak pernah nonton TV. Aku nggak ngerti apa-apa. Iya, coba. Aku juga nggak pernah nonton TV. Aku sering main internet. Nggak ngerti, guys. Tapi aku ngerti, misalnya kayak... Enggak sih, aku juga bicara jarang ngerti sih. Tapi misalnya lumayan lah. Kalau ditanya nama-nama artis, sumpah aku nggak tahu. Tapi aku tahu mukanya, tapi nggak apa namanya gitu. Kalau ditanya, vlogger ternama di seluruh jagat raya, Rida Sidarta tahu. Yain deh. Yain aja. Bercanda teman-teman. Bercanda itu adalah bunga-bunganya hidup. Bukan sombong bercanda. Ucapan adalah bagian dari doa. Siapa tahu nanti betul-betul menjadi vlogger terkenal kan, ya kan? Yang seneng siapa? Dias. Karena dia yang dapat uangnya. Ya Allah, semoga aku dapat uang banyak, amin. Dari mana? Kalau nggak kerja, nggak ngapa-ngapain? Omongan doa. Iya, tapi tetap harus berusaha. Dalam hidup itu, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lesan, dilakukan dengan amal perbuatan. Kalau kamu nggak mau ngapain, menurutnya ya nggak bisa lah. Itu yang aku selalu terapkan sama Dias, teman-teman. Dia tuh selalu pinginnya gampang aja. Beda, Dias sama aku tuh beda banget. Ini enak banget tuh. Teman-teman, nggak sengaja. Udah ngomong ngalor ngidul. Lauknya habis. Ya apa? Saya buat maaf, nasinya habis, lauknya masih banyak. Buat nasi santan dan sahur. Coba aku tantang makan kemangi sebanyak ini. Terus kalau mama bisa, kamu mau ngasih hadiah apa? Cium. Ciuman doang? Iyalah. I don't like your ciuman. Penting ya, itu hari gini. Kalau bepergian, ntar nge-text kan, nangis-nangis FC. Mama? Iya. Kapan? Mama ngaku ini orang. Pernah sih sekali doang. Enggak berkali-kali ya. Enggak, kan kepikiran namanya juga orang tua kan. Dia mah GR. Dikiranya aku kangen. Padahal aku sebagai orang tua aja menjalankan tugas. Lah kalau ada apa-apa sama kamu, terus siapa yang itu? Bener-bener. Mama dong. Salam sayang dari Rida dan Dias buat kalian semua. I love you all and bye-bye. Kok nangis? Yalah. Dia kok nangis-nangis segala.